Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang sedang tinggal di rumah atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh dengan mobilnya, diputar kaset didengarkan Abuya berceramah. Seakan-akan kita berdekat, meskipun saya tidak ada dalam mobil ini, tapi suara saya ada. Yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid." Sesungguhnya jika kamu syukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang, komputer, yang dapat menghitung berjuta-juta, bahkan bermiliar dengan cepat. Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputer, komputernya nanti sudah rusak dan nikmat Allah belum juga semua dapat dituliskan. Apa yang kita syukuri? Apabila kita mengenalkan nikmat Tuhan itu, kita menjadi kaya dalam batin. Kita tidak jadi murung dalam hidup. Sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, di waktu senja, lalu berganti dengan malam, dan apabila malam sudah datang, bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit. Itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal Dia. Di atas bumi sendiri pun, kayu-kayu yang menghijau, buah-buahan yang renum masak, ikan di laut, deburan pasir ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai, pohon kelapa yang melambai di tepi pantai, dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan, buat diucapkan pun, menjadi perbandingan, menjadi peringatan kepada kita bagaimana besarnya nikmat yang melingkungi manusia ini. Tuan-tuan yang terhormat, di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda, "Wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'a." Semua isi bumi ini kami sediakan buat kamu. Kami sediakan buat kamu. Sehingga apabila kita melihat ke laut, kelihat ombak itu berdebur ke pantai, lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan menyusur ombak dan gelombang mencari ikan. Untuk siapa ikan yang dicarinya itu? Untuk kita makan. Apabila kita lihat padi menguning di sawah, kita tanamkan padi itu. Untuk siapa buahnya? Untuk kita makan.
pisang yang tumbuh di pekarangan rumah kita untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki empat, kambing, sapi, kerbau. Hei kambing, hei sapi, hei kerbau. Mengapa kamu gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan buat kamu. Buat kamu. Ah, payahlah menghitungnya. Sampai kepada buah-buahan yang ada, mangga, rambutan, durian, makanan-makanan yang lain-lain, lazat dimakan oleh manusia. Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab, tentu jawabnya akan sama semua.